Adik. Betul ke ni? Tak nak ikut mama dengan papa pergi buka puasa? Betul lah. Adik rasa macam pening kepala lah. Tak tahu kenapa mama. Rasa macam adik lagi selesa kalau duduk dekat rumah kot. Dengan Moki, main-main dengan Moki. Lepas tu apa nanti kalau buka puasa tak apa, adik tak kisah, makan biasa-biasa pun okey je sebab I'm on my diet. Yalah tu. Kan adik saja bagi alasan. Siha. Nampak tak Iman kat mana? Bukannya dekat belakang ke? Kalau ada, tak adalah aku tanya. Aku busy kat belakang tu seorang-seorang. Dia boleh MIA pula. Bos dah lah tak ada. Kalau buat kerja gunung mulut memang tak akan siap kerja tu. Eh, kau apa hal ah? Aku cakap dengan kau ke? Asal kau tak tanya aku? Aku tahu lah Iman kat mana. Belagak. Antak kau lah. Handsome kau. Dengan baju Melayu pastel. Memang sebijik lelaki Melayu terakhir lah. Hari ini tak nak pensan ke? Nak. Aku akan pensan kalau kau terus bercakap dengan aku. Luna? Hari ni tak pengsan, hari ni tak pengsan. Lagipun hari tu lain, hari ni lain. Lepas tu hari tu sebab saya lapar ingat yang masa makan pizza tu, hari tu saya lapar. Tak pengsan.